Okay, tak dia ada kelas apa? Ada kelas subjek lain eh? Cikgu. Okay, boleh didengarkan. Okay, cikgu mula dengan mengambil kehadiran dululah. Okay, ni. Ni. Yang cuman. Okay, kemudian. Yang hadir dulu. Okay, yang nampak tadi. Cikgu tengok sini sekejap. Aska Aina Syuhada. Aska Aina Syuhada. Pastu Duratun. Pastu Farah Batrisha Hamal Irfan. Hamal Irfan, Akmal Danish, eh silap. Lepas tu Aiman, Dani, Hafizul, Aiman, Dani, Hafizul. Lepas tu Alisha, Alisha Ahmad. Alisha Nur, Alisha Amani, Alisha mana? Alisha lepas tu Nur, Alisha Irmira. Hai. Hai. Ni lah. Okey. Siti Hadira. Apa dah? Ada lagi? Betul tak? Okay. Bagi kehadiran 14. Ah, betul lah. So okay. Lepas tu kita pun check amali. Mana amali hari tu? Amali, 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 amali. Siapa, siapa? Ini yang terbaru lah. Dia bagi 100 markah. Dan ini ada ni, cantiknya. Cikgu cek. Interesting. Bilik ke ni? Nak sikit. Wow, kat bilik. Okay. Oh, tu dia. Sangat bagus. Okay, so cikgu tulis kat sini. Sangat menarik. Teruskan meneroka. So, so far. Sini ada 9 orang yang sudah hantar. Kita start dengan Aina Syuhada dulu. Aina Syuhada. So dia dah siap tu. Cikgu bagi. 11. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 16, 16 point. Lepas tu bagi yang kedua siapa pula? Duratun. Okay, so Duratun.
Satu, eh silap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Silap tu. Dia tercara tekan ke? Okey, semula. Yang ni. Dah berapa dah? Satu, dua, tiga, empat. Okey, semula. Aina tadi betul dah. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Okey lagi. Aina sudah. Aiman Khair. Okey, Aiman dulu. Satu, dua, tiga, empat. Kaya belum hadir. Okay, tak apa. Kaya belum hadir. Okay. Dani. Satu. Okay, Kaya Dani Hafizu. Okay, lagi. Eh, silap. Alicia. Okay, lagi. Oh no, silap. Alicia sudah. Alicia. Eh, Alicia mana Alicia? Okay, satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Hah? Mana? Okey lagi. Alicia sudah. Siti Hadira. Okey, so Siti Hadira. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Okey. Ada lagi sembilan orang ha, setakat ni ya. Yang lain belum hantar, cikgu tak dapat bagi dulu. Okey, satu, dua, tiga, cikgu rasa dah bagi. Khair je cikgu tak bagi sebab dia belum hadir. Dah hadir ke belum? Khair. Belum masuk lah. Okay, lepas tu yang dah siap kuis. Okay, kita pun tengok dekat respon dia yang semalam. Okay, silap. Okay, tahun 6 semalam.
Machine 2. Okay, Machine 2 semalam punya. Ini ke belum? Itu 12. Kita tengok. Mana namanya? 1, 2, 3. Bukan 12 orang. Oh, okey. Ada yang jawab. Bagus. Okey, yang ada yang ulang jawab ni bagus. Okey. Thank you. So, apa kata yang ulang jawab kali ini? 12, dia 12 kali. Tapi rupanya yang ni, okey. Aina Syuhada, cikgu bagi 2 kali lah sebab dia jawab 2 kali. So, 1, 2, lepas tu. Duratun Nabiha 3 kali. Okey. So, 1, 2, 3. Lagi. Yang mana? Farah Batrisha. Okey. So, special lah untuk yang semalam punya. Okey. Lagi. Dani 3 kali. 1, 2, 3. Lagi Alicia 2 kali. 1, 2. Dan seorang lagi Siti hadirlah 1 kali. Okay, so banyak sudah. 27, 27, 27, 27, 23, 22, 24, 20. Ini baru 2 sebab baru masuk Ahmad Irfan 5. So the more you complete your task, the more points you will get. Okay, so ada lagi? Tak ada. So setakat ni, siapa yang turn in ni? Sama je orang yang dah hantar memang dah siap. Okay, cikgu tak semak lah. Thank you for your screenshots ni. Ada yang bagi screenshot ni, terima kasih. Okay, cikgu akan gunakan dia untuk cikgu punya laporan nanti. Cikgu ada biasalah buat laporan sikit-sikit. Sebab tu cikgu minta hantar gambar tu. So itu digunakan untuk membuat laporan. Dan cikgu punya kelas Jojo ni kalau misalnya diperlukan, I will get it, I will provide this as the proof for class attendance. Lepas tu aktif. Kalau kamu, saya rasa kamu pun dah tahu dah. Kita akan ada nanti bila PDPR ni dah habis. Lepas tu Cikgu Akram akan bagi hadiah kepada murid-murid yang aktif. Macam mana murid yang aktif tu? Contohnya cikgu tengok siapa yang siap tugas tu, siapa yang selalu hadir, siapa yang selalu dalam kelas dia aktif lah, dalam kelas aktif, jawab soalan dan sebagainya. So kita akan bagi. So yang ni ni anda banyak ni, janganlah nanti berkurang pula. Yang masih sedikit tu, usahakan, usahakan supaya banyak, supaya kamu pun dapat peluang untuk dapat hadiah daripada unit bimbingan link sekolah. Yes. Arifin Don. Siapa? Arifin. Baru masuk? Okay, so masuk, kita pun tanda kehadiran dia. Khair, Khair. Bukan cikgu tanda Khair. Tu, Khair. Arif pula nama. Tak apalah. Okay, Khair. Lepas tu kita bagi dia kehadiran satu. Dan tadi dia dah siap tas tu. Satu, dua. Silap. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Sebab 16 gambar kan. Oh, siapa ni yang dah buat portfolio ni? Wow, wow, wow. Okay, approve je. Suka hati korang lah nak melukis siapa dia. Kamu nak meluah perasaan pun boleh. Orang lain tak nampak kan seperti saya. Cikgu yang nampak dengan murid. Okay, so ini setakat hari ini. Okay, kita nak tengok apa yang akan berlaku hari ini. Okay. Makan. Cikgu belum makan lagi. Cikgu belum sarapan lagi. Okay, tak apalah. So, bersedia juga dengan satu projek akhir. Cikgu nak minta kamu kumpulkan kotak. Okay, jom kita tengok buku teks sekejap sebelum cikgu explain apakah projek akhir tahun.
Untuk semua murid. So yang itu kita akan bagi juga dengan hadiah lumayan. Kamu, saya hutang dengan murid-murid 6C ada berapa hadiah? Duit raya kepada murid yang buat video TikTok hari tu, cikgu masih ingat. Okay, kalau tak salah cikgu 12 orang ke 14 orang yang hantar itu video TikTok tu. So cikgu hutang dengan kamu. Nanti kalau buka sekolah, cikgu akan bersedia terus bagi. Kemudian cikgu masih hutang kepada, kalau tak salah cikgu ada 2 orang murid kelas 6C yang join microorganism model. Ketiga lah. Cikgu pun lupa. 3 kot. 3. So hadiah tu dah diproses. Adalah tu. Kemudian hadiah ada 2 aktiviti. Lepas tu final year project. Itu ni. Muka surat berapa? Muka surat 208. Tengok muka surat 208. Projek apa ni? Wow. Catapult. Guna kotak tisu, guna pembaris, guna pensel, guna gelang getah dan penutup botol, the bottle cap. So tolong buat ya. This is your final project untuk, bukan untuk sains saja, tetapi this is for your PBD. Apa tu PBD? PBD yang nilai-nilai kamu berapa TP1, TP2 yang cikgu selalu sebut-sebut tu, masa buat latihan sebut TP, TP, TP. This is one of the project lah. Kita kira ini sebagai final project untuk kamu. Tapi sebenarnya ada lagi yang tertinggal tu. Kita tak buat jam. Tak buat jam daripada hari tu lagi tak buat. Nak buat macam mana? Cikgu terfikir-fikir ni. Okay, so 208 sekarang. Sementara tu cikgu tengok dulu. Kalau tak silap cikgu, cikgu masih lagi belum explain dengan kamu tentang sustainable machine, tentang complex machine. Itu simple machine je. Sekarang kita masih belum lagi. Cikgu sengaja melambat-lambatkan masa ni sebab cikgu tengok banyak lagi masa dan inilah topik terakhir. So cuba kita tengok catapult ni. Cikgu akan assign kamu minggu depan lah. Minggu depan kamu boleh buat dia. Tapi minggu ni kamu boleh cari dulu bahan-bahan yang diperlukan, especially the box here. Kalau tak ada kotak ini, kotak kasut boleh. Kalau tak ada kotak kasut, kotak cereal pun boleh. Tahu kotak cereal, Coco Crunch tu kan. So sekejap lah. So saya berharap ini sebab kita akan bagi hadiah lah. Okay, sekejap ni kelas dojo. Tapi tak ada assignment kat sini, asalnya biarlah malah. Kita relax je kat situ. Hamal Ifan baru join ke? Dah join tadi kan? Okay lah. So kalau kamu tengok muka surat 208, dia adalah catapult. Kalau biasanya kita suruh murid buat guna ice cream stick, tapi ini dia nak guna cara yang berbeza. Okay, iaitu kotak, kemudian kamu tebukkan lubang, kamu memasukkan the launcher yang dibuat daripada pembaris ni. Okay, so since that you have to sacrifice a ruler, kena apa, korbankan satu pembaris. Okay, so gini, ambil gambar, lepas tu send, lepas tu nanti macam mana, pembaris tu boleh keluarkan balik. Macam tu je. So yang selalu murid gagal untuk buat ialah, walaupun dia nampak macam simple, yang step number 5 ni. Sebab apa? Nanti dia punya bottle cap ni dia akan tercabut. So dia pun kecewa. Dia nak launch dia punya catapult tu, tiba-tiba bottle cap pula yang di launch dia. Jadi itu yang menyebabkan murid-murid kecewa. So tak apa. Itu saya rasa murid-murid 6C ni dia boleh mengatasinya, especially murid-murid lelaki tu dia memang kreatif, dan murid-murid perempuan pun dia memang bagus sebab dia bersungguh-sungguh semuanya. Okay, so kamu tengok ni, step-step yang macam ni, simple je. Sediakan satu kotak bermula minggu ini. Minggu depan cikgu akan assign dia. So kalau cuti sekolah kamu nak cari kotak dia, masih boleh. Okay, boleh? Faham tak? Bersedia itu untuk minggu depan. Okay, so cikgu nak start mengajar, tetapi cikgu nak sambung tentang liver. Lever. Okay, cikgu pakai sekejap. Okay, kita pun tanya soalan.
Tanya soalan terus ya. Okey, bahasa dia sudah. Okay, tengok je sekejap. Kalau kamu masih ingat, sebelum ini ada satu kelas di mana cikgu minta kamu untuk labelkan apa? Fulcrum, effort, load, kelas ni semua ni. Tiga benda ni. So sebenarnya level ada tiga kelas. Tiga jenis lah kiranya. Tiga kelas. Kelas, cikgu cakap bahasa Melayu lah. Okay, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Okay, cikgu nak tukar pen ni supaya dia clear. Cikgu guna warna biru lah. Okay. So, kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga, kalau kamu tengok perbezaan dia ialah siapa yang duduk di tengah. So, kalau yang duduk di tengah itu ialah fulcrum. Okay, kecil pula pen. Pergi gemuk. Pergi gemuk sikit. Fulcrum duduk di tengah. Jadi, dia ialah kelas pertama. Kalau dia load yang duduk di tengah, okay, B ataupun L, cikgu pakai B, beban. Bahasa Melayu cikgu pakai ni. So F, B, dia adalah kelas yang kedua. Kalau dia ialah daya yang duduk di tengah, effort, jadi dia adalah kelas ketiga. Okay. So kita pun tengok dekat sini, dia gambar apa macam jongkang jangkit ni. Dia anggapan sahaja gambar ni. Tapi kamu tengok ni, effort duduk di tepi, load pun duduk di tepi, fulcrum duduk di tengah. Okay, kita pun tengok satu contoh orang ni. Tak lock lagi. Okay, orang ini dia sedang cuba untuk mengangkat beban ini. Ni load. This is his effort, orang ni. Tengok ni, dia tolak dekat situ, dekat ujung. Dan dia gunakan segitiga ni untuk memudahkan dia mengangkat beban. So kita pun labelkan dia. Okay, so ini senang. Load. Okay, di sini effort. Dan di sini ialah fulcrum. Jadi dia kelas yang keberapa? Siapa yang duduk di tengah? F. F dia duduk di tengah. Okey, oleh sebab dia duduk di tengah, F ni, jadi ini ialah first class. Ada orang jawab ke? Satu. Yeay, Hamal Irfan jawab. Okey, so Hamal Irfan jawab, kita bagi dia lah correct answer. Buka mikrofon lah, cikgu tak dapat dengar tu jawapan kamu tu. Kalau siapa yang nak markah, kamu jawab. Tetapi buka mikrofon. Okay, next situation. Ini keadaan yang pertama. Okay, ni cara yang kedua pula nak mengangkat beban. Okay, so dia dah tunjukkan dengan kita effort tu dekat tengah. Sebab apa? Dia pegang dekat tengah. Dia nak angkat load dekat tepi ni, tetapi dia gunakan apa, dia kedudukan effort tu duduk di tengah. Ada alat macam ni, jangan kata tak ada. Okay, load duduk di tepi juga, dan sekarang fulcrum dah duduk di tepi, berbeza dengan tadi. Sekarang effort duduk dekat tengah. So E ataupun D, daya, kelas yang keberapa? Siapa nak buka mikrofon? Tak ada ke yang nak buka mikrofon? Kelas yang keberapa? Dua. Kelas yang ketiga. Jadi saya tunjuk tadi. Sebab apa? Kelas yang ketiga. Sebab apa? Effort duduk di tengah. Kelas yang ketiga. Okeylah, betul lah Ahmad Irfan tu. Malu-malu nak buka mikrofon. Dia bagi lagi. Mana dia? Bagi dia correct answer. Understand? Jangan terus jawab nombor dua sebab dia sebenarnya berbeza mengikut kedudukan dia. Okay, so kamu tengok ni, ni dua sahaja cikgu tunjukkan, apa, dua sahaja situasi dia, dua sahaja contoh dia, which is satu yang angkat beban di hujung dan satu lagi angkat beban di tengah.
Okay, so ada dua situasi cikgu tunjukkan sebagai contoh. Tetapi, oh aduh, dia tak nak lekat. Boleh alih lagi, tak apa. So dekat sini, F, B, D ataupun F, L, E. Bolehlah F, L, E. Kamu nak ingat yang mana satu, kamu try lah. Saya rasa lagi bagus guna bahasa Inggeris lah. F, L, E. Flee, 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 flee. Okay, so ini tentang liver. Apa kata kita cuba membuat ramalan? Itu guna whiteboard fee dah kan? Nak guna whiteboard fee lagi tak payahlah. Ke nak buat? Okay, so di whiteboard fee tak payah, tak payah, tak payah. Okay, tak apa. Okay, itu sebersedikit tentang liver. Nanti kita akan buat dia punya test dia. Okay, cikgu nak tunjukkan something which is the gear pula. Eh. Okay. Cikgu ada gear. Gear. Ini kalau tak salah cikgu 44 gigi. Okay, tengok ni yang besar ni ada 44 gigi. Ini 28 ke? Lupa lupa dah. Okay. Jangan baca mesej tu ah. Okay, kita besarkan dia. Lemak lah. Sangat betul. Okay. So, kamu nampak ni ada berapa ni? Ada berapa dekat sini? Ada berapa 6C? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sini ada yang kelima. So, cikgu pasangkan dia dengan bilangan bilangan yang berbeza dan juga kedudukan yang berbeza. Okay. So, yang satu cikgu tak payah tunjuklah. Yang satu tu kalau satu gear je tak best lah dia berpusing. Okay, so kita tunjukkan at least dua, tetapi macam ni dua kecil besar, yang ni besar kecil sederhana lah. Lepas tu yang ni sederhana dengan besar, dan yang keempat ni kecil dan besar, paling besar. Yang ni kecil besar, kecil sederhana, sorry. So kita susun dia lah. Sini lebih kurang. Okay, ni terbalik. Okay, so macam ni lah, tak apa. Okay. Okay, so ni tiga. Yang tiga. Okay, sana sikit. Okay, so ada tiga, ada yang tiga, ada yang dua. So dua ni maksudnya dia perlahan lah. Okay, so kita comparekan ni dua dulu. Which is, okay, kita nak tunjukkan dengan kamu apa bila kita pusing dia, apakah perbezaan dia. So kita pusing yang ini dulu. Okay, yang ini kita pusing. Okay, dia agak perlahan. Okay, kalau ini kita pusing, aduh. Okay, kita pusing dia, dia lebih laju. Tengok yang atas tu, terutamanya yang kecil tu, dia lebih laju. Okay, ni cikgu tunjukkan sekali lagi. Kalau boleh nak ada dua orang ni baru senang nak pusing. Sebab apa? Nak tunjukkan serentak. Cikgu minta maaf lah, seorang. Memang duduk seorang je kan. Cikgu seorang-seorang duduk rumah ni. Okay, so ni cikgu pusing. Macam biasa cikgu gunakan apa, anggapan yang sama lah daya dia. Okay, so kamu tengok dekat situ, dia slow je. Dia slow. Tapi bila kita pusing dia yang di tiga gear, okay. Sekejap, okay. Yang kecil tu jadi lebih laju. Faham? Kekok ni cikgu ni. Sebenarnya dia ada dia punya stand dia. Dia, tapi cikgu nak tunjuk dekat kamera ni susah lah. Dia akan duduk macam ni sebenarnya, berdirilah dia. Dia ada stand dia. Stand dia warna hitam ni. Okay. Dan dia macam ni, hitam macam ni. Okay, dia akan duduk dekat atas hitam ni. Kita pasang dia macam tu lah. So dia duduk kat situ.
Tapi nak pasang dia memakan masa. Jadi cikgu tunjukkan macam ni. Tapi yang penting kita faham bila dia guna 3 dengan 2, apa perbezaan dia? Kelajuan dia, betul? Pergerakan dia kita boleh tengok yang 3 semakin bertambah kita gunakan gear, semakin bertambah bilangan gear, semakin bertambah kelajuan dia. Ni tengok cikgu pusing slow dia, yang kecil tu dia memang laju, yang kecil dia, especially yang ni. Kalau yang ni cikgu pusing slow je, dia memang slow. Cikgu pusing dengan cara yang sama je, pusing guna tangan je. Dia sepatutnya kalau seorang ataupun satu kumpulan buat satu, lepas tu kita buat perbandingan lah. So ini 3 melawan 2 gear, siapa yang menang? 3 gear lah yang menang sebab 3 gear dia lebih laju. Okay, so apa kata kalau kita pasang dia yang besar dengan yang sederhana, yang kecil, 3-3 ni. Ni kita pun letak kat sini juga. So, okay. Ada yang gear besar kecil, gear sederhana kecil, lepas tu kecil sederhana, lepas tu yang ni besar sederhana. Apa yang akan berlaku? Okay, kalau kamu tengok pergerakan dia, ganggulah. Okay, sini sikit. Ni saja cara dia. Okay, tengok. Okay, lepas tu yang ni hampir sama juga. Okay, kemudian yang ni kecil dan sederhana, paling slow. Aduh, paling slow. Aduh, aduh, aduh. Tak tahulah kamu dapat tengok dengan jelas ke tidak. Cikgu harap dapat lah. So, okay. Okay, slow. Ini maksudnya kalau nak kecil nak menggerakkan yang besar agak susah, tapi kalau besar nak menggerakkan yang kecil dia lebih senang lah. Ini pun laju sama macam yang pertama tadi. Kita jangkitkan dia. Tengok apa jadi. Oh, tak jadi. Okay. Ini sebenarnya ada dekat bilik sains, jadi kamu boleh cuba dia kalau kamu nak cuba suatu hari nanti ya. Tersekat. Tak apalah. Okay. So, kita sebenarnya nak tunjukkan kalau misalnya bilangan berbeza apa jadi. Kalau saiz gear yang berbeza apa yang jadi. Kalau kita tengok yang ni je yang perlahan tadi. Sebab apa? Sebab dia susah nak menggerakkan yang besar tu. Tapi kalau yang ni, dia sama saja. Jadi kita boleh abaikan dia sebenarnya. Kita boleh cakap bilangan dia tak mempengaruhi dia punya kelajuan. Yang mempengaruhi dia ialah, saiz dia tidak mempengaruhi dia punya kelajuan dia. Tetapi bilangan dia akan mempengaruhi. Jadi kalau kamu nak suruh dia laju, kamu kena tambahkan bilangan gear. Kalau kamu pakai bilangan gear dia kecil ke besar ke, saiz besar ke kecil ke, dia tak ada kesan yang ketara. Kecuali yang ni je tadi. Sebab apa? Sebab ni kecil nak menggerakkan yang besar. Tapi kalau yang biasa ni besar, kecil, kecil, sederhana, besar, sederhana semua, dia sama sahaja kelajuan dia. Jadi kalau kamu yang ada basikal tu, kalau kamu tengok basikal-basikal tu ada sampai gear 3, lepas tu gear sampai 5. Cikgu tengok itu yang membantu kamu untuk bergerak lebih laju. Ada yang gear yang special untuk naik ke kawasan yang tinggi, ada gear yang special untuk kawasan yang rata. Jadi itu memerlukan bilangan gear yang berbeza. Okay, kamu tak tahulah. Harap-harapnya ada peluang nanti cikgu akan bagi kamu masuk ke bilik sains dan gunakan set ini. Kita ada lagi, ini untuk gear. Kita ada lagi untuk membuat takal. Sama juga takal ni. Lepas tu ni dia punya takal dia duduk kat sini. Ni cikgu belum pasang lagi. Nanti kita sambung dia. Kita boleh buat eksperimen. Jadi takal pun macam tu juga. Kalau kamu guna takal kecil ke, takal yang besar ke, dia tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi dia ialah bilangan. Jadi cikgu harap kamu ingat dia punya fakta itu, iaitu
Kalau nak nak menyenangkan kerja, kita gunakan lebih banyak mesin. Lebih banyak mesin yang kita guna, lebih sedikit daya yang kita perlukan untuk membuat kerja. Okey, boleh faham? Okey, cikgu harap kamu faham yang bab itu. Okey, apa kata sebelum kita pergi buat latihan, kita pergi main. Kita main sekejap. Okey, rasanya ni boleh jadi main lama lah. Sebab dia simple je. Okey, cikgu tak nak pergi banyak-banyak. Ni tajuk simple machine ni, dia simple. Nama dia simple kan. Okey, so cikgu nak bagi kamu main Blue Curd. Pernah main ke Blue Curd? Lima. Pernah main Blue Curd? Ada tambah tak siapa-siapa? Tak ada. Cikgu bagi kamu main Blue Curd ni. Okey. Kita main kafe-kafe. Nanti lain kali kita akan main sebagai crypto hack ni. Lepas tu buat tower defense. Lepas tu apa lagi cikgu rasa yang best lah. Racing cikgu tak pernah try juga. Okey. Nanti hari ni kita cuba yang cafe ni dulu. Okay, dia macam ni lah. Dia kata serve food to customer, restock food ni semua ni. Okay, dia ada soalan. Dia macam quizzes tu hari tu juga. Tapi kalau kamu pernah main game yang jual-jual makanan tu kan. Jadi macam mana nak tambah duit kamu? Kamu kena jual kan? Okay, kita tengok. Tak nampak ni. Jadi macam mana nak pastikan ada barang untuk dijual. So kalau kita main dia 8 minit. Kita cuba kali pertama ni 8 minit. Okay, so bila kamu jual dia akan dapat duit. Tapi sebelum kamu jual, kamu mesti ada stok makanan. Jadi macam mana nak dapatkan stok makanan? Kamu nak kena jawab soalan. Satu, cikgu bagi tips ni. Lepas tu jangan lupa akan ada pelanggan-pelanggan kamu tu, dia akan datang, dia cakap dia nak apa. Contohnya dia nak roti satu, dua ke apa ke, ikutlah. Jadi kamu jual, faham? Kamu jual dengan dia. Jangan lupa tekan roti yang kamu, contohnya makanan dalam pinggang kamu tu, roti. Jadi kamu tekan roti, kamu tekan pelanggan tu. Dan bila kamu upgrade, makanan kamu akan jadi lebih mahal. Jadi kalau kamu nak duit kamu tu lebih banyak, kamu upgrade. Faham? Bila semakin banyak kamu upgrade, makanan kamu akan lebih mahal. Okay, jom kamu tekan link yang cikgu bagi dekat tu. Kamu masuk, lepas tu dia, kalaulah dia minta ID, ID dia nombor yang besar ni, 322. Tu dah ada dah orang masuk tu, 322202. Nombor ID tu ni, bukan ID nama, ni. Nama baru kamu masukkan nama. Kamu sementara dia, kalau tak silap cikgu dia akan cakap waiting in lobby room ke macam tu, waiting in lobby ke macam tu lah. Tapi sementara kamu menunggu tu, kamu boleh pilih haiwan apa yang kamu suka. Okay, jadi cikgu rasa cikgu masukkan satu juga untuk sebagai demo lah. Lepas tu kalau dia kata nak tutorial tak? Tak nak. Tak payah tutorial. Tak payah. Tak payah tutorial. No je. No. Jangan tekan tutorial sebab dia akan melambatkan kamu. Kamu cuma ada 8 minit untuk buka restoran. Okay. Lepas tu kan pelanggan tu datang. Pelanggan datang kan. Kalau kamu lambat. Kejap kita tutup layar ni. Okay. Kalau kamu lambat, nanti dia akan kalah. Macam kamu main game-game biasalah. Macam game-game apa? Game-game kan nanti ada orang dia bila kamu lambat save dia, lepas tu dia pun lari. Macam tu kan? Okay, so kita cuba, cikgu pun cuba masuk juga supaya cikgu boleh tunjuk dengan kamu sambil kamu main, sambil kamu tengok apa yang perlu dilakukan. Kenapa lembab ni? Kenapa? Okay, ada. Okay, masuklah, masuk.
Belum ke? Ada yang masalah tak boleh masuk tak? Ada yang masalah boleh masuk tak? Ada yang tak dapat masuk? Baru 11 players. Jom cikgu ajar kamu. Nampak macam senang ah. Nanti kamu akan tergug apa orang cakap? Macam terkejar-kejar juga ni. Nampak macam bestnya kan. Nanti ingatkan macam senang je. Sekali tengok ha, ada orang tak menjual. Allah, masuk game ID lah. Kalau dia kata masuk game ID, kamu masukkan 322202. Okay. saya rasa kamu punya sama macam saya ni. Dia kata waiting for host ataupun waiting in lobby. Okay, jadi kamu pilihlah nak jadi apa. Yang lock tu tak boleh pilih. Tapi kamu pilih. Kalau dia ada X tu maksudnya dah ada orang ambil. Macam tu je. Jadi kamu pun contohnya saya nak jadi apa. Saya jadi inilah hitik hijau ni. Okay, so cikgu tengok sekejap. Dah cukup ke belum ni? 13 players termasuk dengan cikgu 12 lah ni. Siapa lagi nak pilih apa haiwan ke masih boleh. Yang sementara yang tu tu cikgu nak tengok. Siapa lagi yang belum? Siapa yang belum? Soalan pasal mesin juga. Soalan pasal mesin. Tapi dia mula-mula mungkin kamu akan ada yang salah buat ke tak apa. Kalau ikut kat sini 14 lah kan. Siapa yang belum masuk? Semua dah. Cikgu start lah. Mana Khair? Dah ada. Dani dah? Dah apa ni? Okey dah. Okey, cuba cikgu start dia, kamu tengok. Okey, cikgu tak buka dulu music dia dulu. 15 dah. Okey. So cikgu start. Okey. Dia akan cakap tutorial, no tutorial. Tak nak tutorial. Okay, cool. Okay, dia kata kamu ada 8 minit untuk restoran kamu ni. So, kumpul duit sebanyak yang mungkin. Lepas tu, apa yang perlu kamu buat, kamu mesti jual. So, macam mana nak jual? Tengok ni, pinggan masih kosong. Dah ada pelanggan 2 orang, dah ada pelanggan 3 orang dah datang. Dia kata semua nak roti. So, apa yang nak dibuat, kamu kena restock food, jawab soalan, apa-apa. Tak nak bagi tahu jawapan dia, kamu fikirlah sendiri. Tak cukup, baru satu. Okay, so kamu jawab lagi. Okay, jawab lagi soalan. Kalau betul dapat stok, kalau tak betul tak dapat. Okay, so contohlah jawab. Tapi jangan lama sangat jawab, mesti ada jual juga. So egg butter, okay contohlah. Kamu tengok ni, ni kan kosong. Jadi ni burung hantu burung dengan 3 ekor haiwan ni dia nak makan. So kamu pun jual dia. Tekan roti dekat dalam pinggan, tekan haiwan. Dia pun bagi RM3. Dapat juga RM3. Bagi lagi, jual lagi. Jual, jual, cepat jual. Jual lagi. Jadi dapat duit. Okay, sementara tak ada pelanggan, cepat-cepat kamu restock dan jawab soalan. Faham tidak ni? Harap-harapnya kamu clear lah. Cikgu bagi masa 8 minit. First round dulu, kita tengok. Kita tengok dulu first round, tengok jadi apa. Soalan senang je. Salah jawab, rugi. Okay. Cikgu belum lagi buka music dia, kita nak tengok. Okay, jangan lupa menjual dia. Tengok dekat cikgu ni ada upgrade shop. So cikgu nak upgrade cepat-cepat. Sebab apa? Bila kita upgrade, duit bayar harga makanan tu nanti akan meningkat. Jadi bila dia meningkat, kamu boleh jual dengan lebih mahal. Okay, ni semua nak roti. Bagi dia roti cepat-cepat. Suruh dia keluar. Okay, contoh. Jawab dia. Tu tengok lah. Okay, so tengok ni. Kucing ni dia nak roti dengan yogurt. So kamu cuba jual dekat dia. Apa bayaran dia? RM101. Lagi banyak. So lagi-lagi, jual lagi. Ni pun nak yogurt. Ni nak ni. Oh tak ada yogurt. So tunggu. Kita pun restock food. Okay, lagi.
Dia akan random jawapan kuning, hijau, biru tu. So kamu kena berhati-hati, baca sepintas lalu secepat mungkin. Okay. Okay, cikgu pun bagi dengan upgrade, cikgu nak upgrade lagi. Upgrade dengan breakfast combo. Nah, mesti hebat ni. Okay, cikgu bagi ni dulu, jual dulu dengan dia ni. Okay, jual. Banyak breakfast combo. Okay, restock food dulu. Okay, ada breakfast combo. Cuba kita tengok harga kalau misalnya ada orang nak breakfast combo. Tengok ni, biri-biri ni nak breakfast combo. RM198. Tengok. Bagi dia, bagi dia. Tengok banyak. Soalan dia simple-simple je. Okay, kita pun jual dengan dia ni. Jual-jual. Okay, 480, banyak tu. Cikgu dah sampai 1000 dah, nanti cikgu bagi kamu peluang lah. Cepat-cepat, breakfast combo lagi 190. Cikgu dah 2000. Okay. Okay, boleh upgrade lagi. Apa yang nak di upgrade? Orange juice, cikgu nak orange juice lah. Ke milk, ke waffle. Waffle lah. Okay, restock food lagi. Okay, cikgu tengok dulu macam mana dengan murid-murid cikgu. Itu dia, 3000 dah. Jangan lupa untuk upgrade. Jangan, kalau sebab lagi lagi banyak di upgrade, lagi menyeronokkan jualan kamu. Alisha faham tak Alisha? Alisha ada problem tak tu? Alisha, jangan lupa untuk menjual macam mana mak beri makanan. Kamu tekan pinggan tu, kamu tekan makanan. Kalau pinggan kamu dia kosong, maksudnya kamu belum ada stok makanan. Okay. Cikgu buka muzik. Wah, seronok sikit. Okay. Alisha faham tak Alisha? Alisha ada problem tu, kosong tu. Kita keluar. Okay, Hafizo tengok ni. Tengok ni salah. Okay, restock food. Okay, bagi dia tekan pinggan. Ni dia nak dua roti. Bagi dia dua roti. Ni dia belum ada makanan. So, kita cari makanan. Okay, jawab soalan. Jawab soalan, dapat jawapan betul, kamu pun dapat bagi dia makanan. Tengok tu, dia nak waffle, dia nak roti. 600. Sekejap cikgu potong. Okay, cikgu restock dulu. Soalan dia sama je, tapi kamu kena restock. Semakin kamu restock, semakin dia dapat jawab, dapat makan banyak. Okay, bagi dia ni. Okay, dia nak ni, dia nak ni, dia nak wafer, dia nak roti. Tekan pinggan, tekan makanan tu. Tekan haiwan tu, tekan pelanggan tu. Okay, lagi. Okay, tak ada ni. Okay, ni ada roti, bagi roti. Kalau roti dia sikit je, dia murah je. Okay. Okay. Soalan dia berulang-ulang. Lebih banyak, lebih banyak lagi. 200. Okay. Bagi lagi, cikgu dah 9,000. Okay, bagi dia ni, bagi. Okay, boleh.
Cikgu nak upgrade lah. Mana tahu apa yang best ni. Merk, think, merk lah. Cuba merk. Oh, refer tak ada pula. Okay, kita tengok. Dia ni suka minta benda yang tak ada, ya. Okay. Tak cukup. Okay, apa lagi? Berapa minit lagi tinggal? Oh silap. Okay, berapa minit lagi tinggal ni? Tak cukup pula. Aduh, salah lagi. Okay, kita tengok sikit murid-murid punya performance. Ah tu cikgu nampak dah okey dah tu. Nur Alisha, Mani, jangan lupa untuk menjual, jangan lupa juga untuk upgrade. Upgrade kamu punya makanan. Ada 30 seconds to go. Cepat. Arif just give you a checkpoint. Eh? Kenapa? Dah letak ni tu. Okay. Semua nak yogurt ni, eh. Jadi kita jawab dia. Kita cuba bagi ni. Oh dah habis. So ta-ta-ta-tan. Oh dah Ahmad Zuhilmi ni. Okay, Dani 75,000 aka lagi Dream bla 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 bla. Oh okay. Saya rasa yang ni yang masih ratus-ratus ni mungkin sebab kamu tak tahu macam mana caranya. Okay. Setengah lagi. Okay, main second round. Boleh cikgu bagi second round? Cikgu bagi second round lah. Okay, kita tengok second round. Okay, sekali lagi. Kita tengok apakah ada perubahan. Cikgu tak main. Untuk kali kedua ni cikgu tak main. Cikgu nak tengok je. Okay. Kita bagi second round. Okay. Ada tak yang tak faham cara main dia tu? Apa ni? Amas baru masuk ke? Dah kan? Okay, kali ni cikgu tak main, cikgu bagi dengan kamu. Okay, so sebenarnya ada lagi yang crypto ni, tower defense ni, nanti lain kali kita cuba dia. Dia tak payah jual-jual. Kalau yang crypto ni, kamu kena crack. Kamu kena hack, crack pula. Kamu kena hack orang punya password. Tu lagi, tapi nampak macam mencabar, tapi sebenarnya dia lagi simple lah sebenarnya. Okay, kita cuba yang sekali lagi second round. Cikgu tengok ada dah yang dah mahir. Sekali lagi cikgu beritahu, kalau kamu tersalah tekan
nanti duit kamu hilang. Okay, so jangan tersalah tekan. Lepas tu pastikan jangan kamu jual roti saja. Jual juga benda lain yang lebih mahal, lebih lebih jangan takut bila kamu belanja, dia macam kamu main game biasalah kan. Kalau kamu nak upgrade, kamu kena korbanlah duit sikit. Tapi bila kamu dah korban duit sikit, dia akan lebih banyak hasil pulangan dia. Okey, cikgu bagi kali kedua, cikgu bagi dia punya link sekejap. Okey, dia akan buat yang baru. Okey. Sama sikit. Semula. Nak berapa minit? 10 minit lah sebab ni dah 9:30. Cikgu bagi 10 minit. Dah lebih dah pun. Okey. 10 minit ah. Habis. Okay, kita tengok siapa yang paling banyak. Biasanya dia main 7 minit je. Okay, so ni cikgu bagi 10 minit lah. Okay, 11 minit. Okay, 10 minit lah. Okay, allow, kamu kalau lambat pun masih boleh join. Jangan risau. Cikgu bagi terus siapa yang join, kita start. Masuklah, boleh masuk. Okey, cikgu kira sampai 5, cikgu terus start ah. Okey, 1 2 cikgu bagi 5. 3 4 Oh, laju ya. Laju semua ya. Okay. Kalau ikut dekat sini ada yang baru masuk kan ni? Siapa? Amas ke? Amas baru masuk eh? Okay, so 12 dah. 3, 4. Cepat. Jago start terus ni. Ha. Kimi lah. Iman Syahi. Okay, 13 dah. Amas ke? Tapi dah tadi. Okay. Masa loading 13. Siapa lagi? Cepat. Dah. Okay. Start lah. Okay, start. Eh, dia belum ke? Tak ada apa. Boleh masuk sekali lagi tu. Boleh, kamu boleh late join kalau tak salah cikgu Dani. Cubalah. Eh, apa hal pula? 309 825 ah. Okey, bersedia? Bersedia? Sudah ha? Okey, so kita try. Kali kedua, harap-harapnya semua dah pandai. Okey, jom kita tengok. Taran-taran. Okey, terus upgrade nampaknya.
Itu dia. Amani, apa jadi Amani? Amani, kenapa tu kosong tu? Jual jual Amani, jual soalan. Soalan senang je, soalan dia berulang-ulang saja. Dani nak, kalau masih boleh join tu, dia boleh late join tu. Kamu Dani, kamu boleh kalau tu kamu refresh kejap, kamu masuk je. Link tu dia masih buka. Lagipun kita main ni 8 minit kan. Kamu masih boleh cuba. Kalau kamu nak tu, cikgu boleh copy paste balik dia punya mesej ni. Kamu nak keluar dulu, lepas tu kamu nak retry masuk kan. Okay. Okay, dah 4,000 total yang di collect. Aman ni okay dah. Okay, dah okay tu. Cepat-cepat, cepat-cepat upgrade ni yang perempuan ni ya. Cepat-cepat upgrade. Lagi cepat kamu upgrade dia, lagi cepat kamu dapat jual dengan harga yang tinggi. Okay. Nampaknya upgrade yogurt. Okay. Dah 1,000, 2,000. Panjang lagi masanya, jangan risau. Cikgu tutup. Nanti lah cikgu tutup. Tengok dulu. Taram. RM4,000. Okay, Bandai dia upgrade last minute. Okay, dah masuk. Ada 6 minit, cepat-cepatlah kamu kejar ya Dani. Orang lain dah lama dah ni main. 14, 13. Nampak tak Dani? Baik. Tak dapat tekan link ke? Putih je. Apa hal? Memang error ke apa? Oh itu dia 8,000. Irfan potong balik 10,000 juga. Okay. Line. Cuba kamu pergi Google, buka dekat Google, kamu type ni bluecurt.com/play. Cuba bluecurt.com/play. Cuba, lepas tu kamu tekan join a game. Tak payah log in lah. Tak payah log in. Kamu cari yang... Cuba sekejap cari buka. Okay. Bluecurt.com/play. Macam tu. Lepas tu kamu pilih join a game. Ha, dekat sini. Join a game. Jangan pilih log in, sign in, sign up tu tak payah. Join a game. Lepas tu masukkan nombor dia. 309825. 309 lah. 309825. 309825. Ni ID dia. Kalau tak dapat juga. Oh, 49,000 ah. Tengoklah budak-budak ni memang kaki main game macam mana. Okay, sekejap. Satu. Oh, Durah Tun eh. Siti Hadirah pun. Baik. Orange juice. Okay.
Baik. Tadi macam banyak tadi. Apa berlaku dengan duit? Ha, tu masuk. Ha, sebab tadi ada 3 minit 30 saat. Boleh lah. Okay. Itu dia ya. Kita bermain. Okay. 244,000. Ya. Kita bermain. Okay. 244,000. Ya. Kita bermain. Okay. 244,000. Kita bermain. Cepat. Ada 2 minit lagi. Oh, itu dia 0.1 million lah budak baju kuning. Siapa lah? Kaya ke? Dani, cepat Dani. Yeah. Siapa? Pizu ke? Cepat. Tadadadadad. Itu dia. Save dulu. Save. Lagi. RM300. Tu yang terkumpul semua orang. Semua orang. Ha? 0.2 million. Cepat. Yang lain cepat kejar tu. Cepat kejar. 29,000. Tiang siapa tiang? Siapakah tiang? Tu. Siapakah tiang itu? Tiang. Okay. Cepat Ahmad Dhani potong. Oh, mesti dia sempat lagi nak upgrade lah tu. Duit dia naik turun. Lagi kamu upgrade, lagi kamu dapat makanan yang mahal-mahal. Ha? Okay, budak baju kuning masih lagi 0.2 million. Pandai ya dia sebab dia upgrade last minute tadi saya nampak. Dia 0.3 sudah. Okay, sekarang ada 50 saat, 50 seconds to go. Rugi budak baju kuning. Rugi Fizul. Cepat. Potong balik. Tadi 0.3 lah. Dapat dah? 0.5 dah? Okay, 0.5 betul. Okay. Okay, 20 saat. Tiga belas, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Oh, 1 million. Habis. Okay, standing. Okay, siapa tu? Drotun, boleh tahan lah Drotun ni. Okay, hebat. Okay, kita tengok lagi ranking yang di bawah ni. Tengok sikit. Okay. Kimi siapa? Oh, Irfan. Lagi, tengok sikit. Okay, oh, Dani boleh potong lagi tu tengok. Okay, walaupun masuk lambat. Okay, tak apa. So, 14 yang masuk. Memanglah kan, semua lah kan. 14 ni kan memang semua yang hadir kan. Okay. Toh, Tiang nama dia. Yes, you did great job. Okay. Okay lah. Lain kali kita buat lagi. Nanti kita tengok dulu tajuk apa yang sesuai. Dan kita tengok juga game jenis apa yang sesuai. So, congratulations untuk 3 orang ini. Tadi bukan 1 million ke? Okay, tak apalah. Mungkin dia ada sempat dia upgrade apa-apa.
Okay, so saya rasa kamu dah faham yang kafe ni. Kenapa tu? Itulah kenapa 900 ribu. Tadi dia tunjuk 1 mil ya. Kenapa dia tunjuk dekat sini 19 pula? 976018. Tak tahu cikgu. Okay, so tahniah semua. Okay, so itu sahaja untuk minggu ini. Okay, terima kasih kerana hadir. Sekarang sudah 9.45, sudah lebih 15 minit. Okay, cikgu harap minggu depan kita boleh sambung lagi. Tapi minggu depan cikgu nak minta sangat-sangat murid-murid tolong bersedia dengan 208. Boleh eh? Tengok muka surat 208. Kemudian kalau ada lagi yang baru hantar tas-tas yang sebelum ini, cikgu akan tambah lagi kamu punya kelas dojo ini. Okey, apa kata sebelum cikgu keluar ni, cikgu bagi sebab semuanya masuk dan kita bagilah semuanya menyeronokkan, ada kan itu? Working hard lah, bagi working hard lah. Sebab semua bermain dengan. Kenapa 22 pula? Oh ni tak hadir ni, Khairan ni tiba-tiba jadi hadir pula. Pula, dia tanda lain pula kehadirannya. Hari ni 14 kan? Ke 15? 14 ke 15? Aduh, takpelah. Nanti cikgu cek balik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye, thank you. Have a good day too. Okey.